that I'm at an all time. Hello guys, welcome back to Pindarang Dungeon. Nah, jadi di video kali ini gue bakal lanjutin Break for Games World-nya gue. Oke, okay? Nah jadi kan gue nggak open-open. Nah, gue tuh juga dikasih ide sama gue sensor namanya, nanti dibilang apalah sponsor atau apa. Super Dubun, ada. Jadi di atasnya tuh disuruh jangan banyak-banyak karena ya kalian tahu kan notif itu cuma ada 14 orang. Dan word gue tuh kebanyakan, roomnya itu kebanyakan. Jadi mau gue break sedikit, abis itu gue kasih plat di atas. Jadi kan gue udah 3K ice tuh. Nah jadi 2,6 nya gue taruh di word farm gue. Abis itu sisanya gue taruh di sini. Oke. Okay? Nah jadi gue dibantuin sama teman-teman gue yang dan gue nggak kenal itu siapa ya. Gue kenalnya ini cuma 2 orang di samping kanan gue ini. Ini apa tuh? Katanya fans dari Road to Dream Set. Ya udah, gue ajak 2 orang ini. Dan ini 3 orang samping gue ini, gue nggak tahu siapa. Oke, gue asal aja. Soalnya kalau di scam kan cuman dir lah, 100 di LS itu nggak apa-apa gitu. Oke, so guys, langsung aja kita rek. Dia kasihan udah nunggu dari tadi. Oke, gas. Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Nah, oke, sudah selesai ya. Jadi gue bakal pasang platform ya, tahulah platform kan ya. Dan mungkin kayaknya teman-teman gue di sini nggak punya ya, jadi gue bakal minta tolong mereka buat ini, buat bantuin masang. Temen gue break ini dulu. Karena bawahnya udah pakai dirt, paling bawahnya gua kasih platform aja. Karena soalnya ya daripada dirt semua nanti gua juga kesusahan naiknya kan, ya sudah. We'll be right back.
Nah, oke, okay. Jadi kan gue udah taruh platform. Ya, platform baru platform sih. Ya, bolehlah. Oke, makasih. Oke, kita udah dibantu sama subscriber sekaligus teman gua. Jadi, ya. Jadi gua remove. Oke. Oke. Sekarang kita kick out. Oke, jadi kan kita udah gua rebuild sampai ke atas. Nah, jadi mungkin nanti gua bakal kasih cave ini sefull full world ke gua, kasih cave background. Karena daripada gua beli background wither machine, mending gua kasih ini aja cave backgroundnya manual. Karena ya cave background paling gua minta ke teman aja paling udah full. Jadi ya nggak usah buang-buang satu DL lah, irit dikit. Oke, jadi sekarang gue bakal beli steam. Beli steam. Mana coba? Oh ini. Oke, jadi gue beli dulu 40 last stock. Ya, last stock. Beli 40. Itu steam nya tuh 370 ya udah. Sama dia nggak jual revolver ya. Oke, langsung kita buat ya. Mana dan juga Nah guys, kan karena ya kalian lihat nih tuh, kalian nggak bisa naruh lebih dari 20 steam generator maupun itu stomper ataupun revolver nih gua taruh nih, nggak bisa ya. Jadi berarti gua cuman bisa buat room itu cuman 20 ya. Waduh, nggak dapet gua recycle apa kayak satu mati. Nah oke, okay guys, jadi kan ya gue jadi total udah nge-record ini berapa menit ya, udah 40 menit hampir 1 jam dan gue males buat nge-break ini lagi. Jadi mungkin word ini jadi sekitar 8 room bakal gue break dan gue jadiin farm. Karena ya kalian tau kan ini gak bisa lebih dari 20 gitu loh. Ih, kok ini bisa kambing? Wow,
Kayaknya bisa dah. No, udah 20, gak bisa lagi. Jadi ya ada mungkin dari sini ke kiri, mungkin next episode aja ya, karena gue akan malas. Oke, okay, so guys, thanks for watching, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Gue udah capek, hampir 1 jam record cuma jadi begini doang. So, stay what's up and give this shoot Bumo.